Nah, jadi di sini aku bakal, oh perlu dua ya, bukan dua mihak, cuk. Fuck, aku kira aku udah bisa bintang 12, cuk, sumpil. Oke cuy, kembali lagi channel Mas Gaming, channel free play dan rezeki menabung hanya untuk keampasan. Oke, sekarang kita ada di game One Piece Figure Voyage ya. One Piece Figure Voyage. Oke, ini karena kemarin sumpah cuy ya, kemarin aku habis tepar gitu. Jadi baru bisa ngonten lagi ya, baru bisa ngonten karena aku udah di Jogja lagi cuy sekarang ya, udah Jogja. Jadi aku kemarin nyicil pindahan ya. Aku jadi untuk kayak kursiku itu masih di sana, terus masih ada dan lain sebagainya, kulkas, lemari dan lain-lain masih belum itu. Tapi untuk PC jelas ya number one, karena kemarin yang muat di mobil cuman PC doang, jadi yang ke bawah cuman PC. Oke, sekarang langsung kita lihat aja perkembangan dari akunku ya cuy. Oke, karena kemarin udah kelar summit war ya, udah kelar summit war. Nah ini ya, dapat aku ngambil yang ini. Udahlah, kita use untuk ambil siapa di sini, jelas ya, jelas Babang Mihawk cuy ya. Jelas kita bakal ambil Mihawk di sini. Kenapa? Karena aku ngincer Mihawk B12 ya. Jadi mungkin bisa dibilang membuat Mihawk B12 itu paling gampang ya, cuy. Kenapa? Karena di line aku kalian bisa lihat ya, di sini ada Hawkin, ada Aokiji, ada Oyaji, sama ada si Garp, cuy. Nah, yang paling gampang didapetin di sini adalah si Mihawk. Nah, kalau dari bintang 11 ini aku udah bintang 11 ya. Bintang 11 mau ke bintang 12 itu kita perlu 2 bintang 6 Mihawk, cuy. Nah, jadi di sini aku bakal, oh, perlu 2 ya, bukan 2 Mihawk, cuy. Fuck, aku kira aku udah bisa bintang 12, cuk, sumpil, sumpil. Oke, di sini aku ternyata masih bisa ke bintang 6 doang ya. Kayaknya ini cuman bisa ke bintang 6 doang. Di sini yang bakal aku korbanin jelas ya Absalom, Absalom dan Absalom. Kasihan banget sumpah Absalom, oke. Nah, kita udah dapat 1 Mihawk ya. Kita tinggal dapat 1 Mihawk bintang 6 lagi, cuk. Kita udah bisa Mihawk bintang 12. Wow, damage-nya bakal kayak apa? Nah, di sini Mihawkku masih 178.000 ya. Oke, untuk si Garp, itu attack-nya masih 186.000. Karena aku masih ini nih, masih belum dapet semua, terus ini juga masih belum maksimal ya, masih 17, masih level 100. 100 ini pun masih belum full set legendary gitu, cuy, untuk gear-nya. Oke, tidak apa-apa ya. Untuk gear tidak apa-apa. Ntar kita coba lihat di sini. Oh, udah kelar, cuy ya. Sudah kelar. Di sini reward. Oke, reward sign in kelar. Ada event apa lagi kah? Sepertinya nggak ada event apa-apa sih ya, kecuali eventnya si Marco itu. Dan untuk Marco kayaknya aku nggak bakal ikut ya. Untuk Marco aku nggak ikut, walaupun diamondku sebenarnya aku kemarin udah punya 24.000 diamond lebih ya. Tapi karena menurutku sumpah Marco B5 menurutku kayak nggak terlalu guna gitu ya, kalau cuman B5. Cuman kalau misalkan Marco kalian bisa bintang 12 gitu ya, jelas ya, jelas berguna banget gitu. Tapi kalau bisa bintang 12, tapi ya gimana cuk caranya dapetin, bayangin aja gimana caranya dapetin 12 Marco ini. Eh enggak kok, sorry, bukan 12 ya, bintang 12 itu berarti butuh Marco bintang 10 itu kalian butuh 5 ya kan. Ke bintang 11 itu nggak butuh hero dupe,
ke bintang 12 itu butuh 1, 2, 3, 4, 4, butuh 9. Kalau kalian mau ke Marco itu kalian butuh 9. Nah, di sini kalian bisa lihat ya. Demekku nggak kayak yang kemarin gitu. Minggu kemarin demekku bisa nyampe 55 juta. Sekarang cuma 32 juta doang, cok. Cuman 32 juta doang. Ntar kita incer dulu ya, cok. Kita incer gimana caranya biar demeknya itu bisa gede. Ya cara salah satu caranya ya cuman hoki-hokian Mihawk sih ya. Kok hoki-hokian Mihawk? Sorry, Hawkin ya. Hoki-hokian Hawkin gitu. Jadi Hawkin kalian memang harus ini nih ngeluarin skillnya itu pas si Luffy Gear 4-nya mau ulti. Nah, ngepasin ini mau ulti itu sulit banget, cok. Kecuali kalau kalian punya hero assassin gitu. Nah, nice banget ini Luffy mau ulti ya. Di sini Luffy Gear 4 mau ulti dia, nah ini kan dia ultinya ke belakang, cok. Dia bakal ngulti si bonekanya Mihawk terus-terusan. Nah, pas dia nggak ada boneka, itu dia ke depan nyerangnya kan si Luffy. Nanti pas misalkan Luffy udah mau full, itu si Mihawknya gimana caranya dia harus nah ini harus ke belakang ini, cok. Lah. Mihawkku mati, cok, dihajar rupanya. Aduh. Please dong, Mihawk kasih Hawkin. Nah, telat, cok ya. Hawkinnya telat, cok. Oke. Lumayan lah ya, dari 32 juta sekarang jadi 34 juta sekarang masuk top 10. Oke. Kayak gitulah ya, cok. Yang penting caranya kayak gitu sih. Oke, di sini aku kira aku bakal bintang 12-in Mihawk, cok. Ternyata masih kurang, anjro. Kira tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Berarti masih masih besok-besok. Tapi kalau aku mau ngambil Mihawk dari sini, sebenarnya aku udah bisa, cok ya. Nih, aku ngambil Mihawk di sini udah bisa, cok, 35 doang. Tinggal satu lagi Mihawk itu dari Summit War hari ke-6 ya, berarti hari ke-6 terakhir ini. Hari ke-7 ya, Summit War hari ke-7 itu sebenarnya bisa, cok ya. Jadi 3 hari lagi sebenarnya Mihawkku bisa bintang 12. Cuman kayak sayang gitu kalau misalkan di camp temple itu kita ambilnya si Mihawk gitu, cok. Kayaknya aku lebih pilih ambil si Oyaji ya. Karena harusnya Oyaji bisa bintang 10. Oh. Ternyata butuh kurang 2 Oyaji juga, anjir. Oke, berarti harus bispok sih, harus ikut bispok. Gimana pun caranya tetap kita harus ikut bispok sih, itu paling penting, cok ya. Jadi jangan skip bispok. Nah, untuk gacha bispok di sini masih 3 hari. Nah, aku kalau ngumpulin 11.000 3 hari, aku nggak tahu, cok, bisa ngumpulin atau nggak tuh 10.000 3 hari. Jadi kita lihat besok aja. Kalau misalkan diamondku nyampe gitu ya 30.000, kita bakal gacha bispok. Kalau misalkan 3 hari lagi nggak nyampe, ya udah ya, kita ikhlaskan saja ya. Kita ikhlaskan saja. Oke, okay, nice, kelar. Oke, okay, nggak ada event lain lagi gitu. Sekarang kita coba ini aja deh ya. Punya aku udah kuat apa? Oh iya, BTW, akhirnya CP ku 1 juta. Hore. Yes. Oke, CP ku 1 juta ya. Kita gacha dulu ya, kita gacha dulu, habis itu kita coba apakah kita udah kuat nembus di Impel Down atau belum gitu ya. Impel Down yang normal ya, jelas. Oke, okay. Please dong. Nice, enggak dapat. Aduh. Zepi, kamu jangan ganggu dulu. Oke, okay, di sini kita langsung gacha, nggak yang gratisan ya ini aku. Please, Zepi, kamu jangan mengganggu, Zepi. Oke, okay, kayaknya nggak dapet yang kuning deh. Oke, okay. Sial sekali, cok, ya. Sama sekali nggak dapet yang kuning. Nah, di sini harusnya dapet 2 sih kita. Please dong, dapet 2 yang kuning gitu, cok. Nggak. Oke, okay, nice. Ya, dapet tumbal lah ya, nggak apa-apa lah ya. Kabaji tumbal doang gitu, cok. Oke, okay, nggak dapet ya. Oke, okay, nggak apa-apa ya. Yang free lah dapet. Nggak dapet yang ini yang free. Oke, okay, nggak dapet lagi. Dari sini please dapet Oyaji dong. Please banget. Aku perlu satu Oyaji. Oke, okay, nggak dapet ya. Nggak dapet. Kita coba Impel Down. Apakah kita sudah kuat ya? Sekarang Impel Down-ku udah nyampe 305, cok. Nah, ini kalian lihat ya. Ini salah satu yang harus kalian itu, cok, salah satu yang harus kalian pikirkan nih. Aku nggak bisa nge-push Impel Down yang STR karena aku nggak punya hero STR sama sekali, cok. Ya,
Ini sumpah hero STR ku tuh hilang semua gara-gara untuk ke bintang 9. Oke, ini 305 aku nggak lolos-lolos ya si Mihawk ini. Kita coba sekarang apakah kita bisa lolos ya dengan CP 1 juta, apakah bisa lolos Impel Down 305. Ini aku udah berapa ya? Berarti sekitar 3 harian gitu ya stuck di Impel Down ini, cuy. Nggak lolos-lolos. Oke, nggak apa-apa, Okichi mati duluan nggak apa-apa. Please dong Mihawk. Kalau Mihawknya bisa ngekill Mihawk, kita bisa menang. Masalahnya Mihawknya nggak bisa ngekill Mihawk, cuy. Please ulti, nice. Nice, bisa, bisa. Aduh. Ternyata masih belum kuat ya. Oke, masih sampai sini cuy ya. Perkembangannya nggak ada, cuy. Perkembangannya masih belum ada perkembangan, cuman CP doang ya cok, dan OTW Mihawk bintang 12. Oke, jadi mungkin sampai sini dulu ya untuk perkembangan dari akunku ya cok. Ya aku cukupin video sampai sini. Kalau kalian suka dengan videonya klik like, share. Kalau kalian suka dengan game-game seperti ini jangan lupa subscribe. Oke, thanks for watching, see you next video. Salam Mampus Gaming. Bye.